Sob Gamers, kembali lagi bersama gue Begeng Gaming. Kali ini gue bakal bermain GTA San Andreas Extreme Indonesia lagi ya guys ya. Sorry, gue 2 hari apa 3 hari gitu kagak upload ya. Gara-gara kurang fit emang badan gue. Tapi emang gue udah pernah nyobain, udah nyobain malah udah pengen bikin videonya. Cuman yang bertahan zombie 5 dan 4 ini nih pengen gue banget, pengen banget gue mainin. Cuman gimana ya, kadang-kadang setiap yang zombie kelimanya itu tuh nge-crash gitu, keluar sendiri. Emang ini mah dapet sih gak tahu dari PC gue nih ya. Kalau dari PC gue berarti emang ininya cuy, apa sih, emang modnya ya, emang DOM-nya kadang-kadang suka error. Tapi gue udah ganti nih cuy, gue mau yang misteri tikungan angker gitu yang part 1. Ada 3 part nih ya cuy ya. Mungkin kalau satu partnya pendek gue bakal main yang 3-3-nya ya, mungkin. Tapi misalkan kalau panjang mungkin gue jadiin berapa part di video gue. Terus ini yang zombie ini nggak tahu nih ya gue bisa ngelanjutin apa enggak. Tapi gue cobain lagi aja cuy ya. Gue potong-potong nanti kalau ada itu. Ya cuy, kita main yang ke satu dulu ya. 1, 2, 3. Misteri tingkungan angker part 1. Suaranya
kaget gue jump scare terus, cok. Kembali di pojok kiri. Terus lagi. Gelap, cok. Bersambung. Cok, part satunya juga udah kayak gini, cok. Satunya aja jumpscare dimana-mana, pada suaranya kecil loh jumpscare. Gue kaget loh, terlalu tegang gue ini main. Udah, cok, lanjut aja lah part 2 ya. Anjir, kejutkan gue, coy. Oke, ini yang part 2. Misteri tikungan angker part 2. Coy, teriak-teriakannya loh. Tapi ini gue lepas satu nih headset ya. Ini kalau enggak sumpah kayak budek suara gue, cuy. Pengen ngecilin suaranya, gak enak. Budek gue anjir, kayaknya nih sakit banget kalau gue pasang dua-duanya loh, kenceng itunya. Bisa istirahat dulu cuy ya, capek.
pakai senam jantung cuy ya, senam jantung. Buat kalian yang pengen senam jantung gak usah kemana-mana cuy, mainin aja di horror yang di GTA ya. Kelihatannya emang kayak ah apa sih ini orang lebay banget. Lu kalau main kayak gue main malam-malam main kayak gini, buset lu ya. Kaget cuy, gue yakin kaget pasti. Walaupun kelihatan kayak game dong pasti kaget cuy, asli. Apalagi suara-suaranya ya. Keesokan harinya, alhamdulillah cuy, udah siang, gue bisa ngeliat. Ucok pun menceritakan semuanya yang terjadi pada dirinya. Kemarin saat saya pulang melihat tikungan ini, dan saya mendengar ada suara orang teriak dan tiba-tiba motor saya mogok. Oke, kita deketinnya kayak acara ini nih, kayak acara radio. Saya mencari bengkel terdekat tapi sayang bengkel itu tutup. Pas saya kembali lagi, motor saya hilang. Saya sempat berpikir, pasti ini ulah makhluk halus. Saya panik dan kabur. Saya tidak sadar bahwa di depan ada pohon yang habis ditabrak mobil. Pohonnya kagak salah tapi ditabrak cuy. Lalu saya pun jatuh karena kaki saya menginjak apa? 70% orang percaya dengan ucap. Oke. 30% orang tidak percaya dengan ucok. Sampai saat ini tikungan itu pun masih menjadi misteri. Jumpscare ketabok nih ya. Tamat, alhamdulillah. Alhamdulillah tamat. Akhirnya itu tamat aja ya. Ajir. Tuh, tikungan mana sih? Oh, itu tuh ya, yang di atas itu tuh ya, jalan raya itu tuh. Buset, anjir, DM-nya keren cuy, DM-nya keren, asli keren. Oke cuy ya, lu tadi udah ngeliat kan ya, gue saranin pakai headset dah ya. Kencengin volumenya pakai headset. Deketin sama lu ya, layar lu deketin nih, gini nih, layar HP nih. Lu deketin nih sama mata lu nih. Lu pasang dua headset tuh ya, lu kencengin volumenya cuy. Biar kita sama-sama menderita cuy, sama-sama teriak ya. Ya sekian dari gue ya Bge. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan senam jantung ya cuy ya. Oke. Ya segitu sih dari gue ya. Gue Bge Gaming. See you next video. Bye bye.